Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN di Pulau Sumatera sana, di Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Sicincin, sekitar 1 jam perjalanan mobil atau sekitar 50 kilometer dari pusat kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, adalah tempat berdirinya perguruan INS Kayu Tanam yang amat bersejarah, yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober tahun 1926 silam. Sesungguhnya maksud Muhammad Syafi'i mendirikan perguruan ini adalah untuk melawan sistem pendidikan yang didirikan oleh kolonialisme penjajah Belanda saat itu. Bagaimana kondisi perguruan ini sekarang? Kita melihat sampai saat ini perguruan INS Kayu Tanam tetap aktif beraktivitas. Di sana ada pendidikan setingkat SMA dan juga setingkat SMP. Juga di sana ada anak-anak pelajar mengaji. Dan di sana juga ada belajar berbagai keterampilan, sehingga anak-anak INS Kayu Tanam diharapkan begitu lepas dari pendidikan, dia bisa berdiri sendiri, dia bisa menjadi anak yang memiliki talenta yang bisa hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. INS Kayu Tanam merupakan institusi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Tujuan dirikannya oleh Muhammad Syafi'i INS Kayu Tanam dulunya adalah untuk mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pemuda sebagai penggerak perubahan, menanamkan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri dan berani bertanggungjawab. Sahabat BN, kalau kita mencoba memasuki areal INS Kayu Tanam, kita serasa berada di sebuah taman yang indah. Karena di dalamnya pohon-pohon besar dan rindang berdiri kokoh seperti memayungi areal INS Kayu Tanam. Namun sekarang tentu kita ingin mengetuk hati pemerintah agar bisa memberikan semacam perhatian besar atau lebih besar lagi dari sekarang kepada perguruan INS Kayu Tanam ini, sehingga perguruan INS yang sangat bersejarah ini makin hari semakin berkembang. Dan pada zaman penjajah Belanda, INS Kayu Tanam memiliki 75 siswa dengan pengantar bahasa Indonesia. Tahun 1939, lembaga ini telah berhasil membangun gedung sekolah lengkap dengan asrama dan perumahan guru. Biaya operasional INS ini diperoleh dari hasil penjualan dari berbagai kerajinan siswa dan kreativitas lainnya seperti menggelar pertunjukan. Lembaga ini tidak mau menerima subsidi dari pihak manapun termasuk dari pemerintah Belanda.
tahun 1941 ketika pecah Perang Dunia II, NS Kuala Tanam diduduki secara paksa oleh Belanda sehingga proses pembelajaran terhenti setelah Jepang menang tahun 1942. Di zaman ini, pembelajaran merosot kerana kesulitan memperoleh alat-alat pelajaran. Pada zaman Perang Kemerdekaan, IAS ditutup. Selanjutnya, pemerintah mendirikan Sekolah Guru Bantu SGB lalu diserahkan sepenuhnya kepada Muhammad Syafiq. Beberapa sastrawan Indonesia tercatat sebagai alumnus INS Kuala Tanam, yakni A.A. Nafis yang terkenal dengan cerpennya Robohnya Suluh Kami yang ditulisnya tahun 1956, Khairul Harun, penulis novel Warisan tahun 1976, dan Wisran Hadi, penulis drama modern tahun 1970-an yang banyak menggali tradisi Minangkabau. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh nasional seperti sastrawan dan tokoh lainnya yang lahir dari INS Kuala Tanam. Itu sekilas tentang INS Kuala Tanam. Semoga Anda bisa berkunjung ke sana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.